Satuan pendidikan di kabupaten. Di kabupaten apa? Ini salah, di Kota Dumai. Jadi di Kabupaten Kampar, Rokan Hilir. Nama, lalu
asal sekolahnya di mana, lalu tanda tangan. Jadi boleh seperti ini Bapak Ibu. Nama umpamanya Toyib. Ya, karena sering tinggal Pak. Jadi namanya Toyib, umpamanya SMA Bangun Sejati. Coba panggil itu Pak. Lalu ditandatangani. Seperti ini, contoh. Atau bisa juga Bapak Ibu Toyib K SMP K SMA Bangun Sejati. Baru ditandatangani. Bapaknya seperti itu. Ya. Ini saya serahkan dulu Bapak Ibu. Ini Melati sama siapa sih serahkan? Samsi Pak. Pak Linir sama Pak Melati. Pak Samsi. Bisa gini dulu? Oh iya, ada Pak Selutim. Bisa gini dulu? Tekan sekarang aja. Nama Kampar Surah. Ya, boleh nomor. Ya, tidak usah di kotak-kotak. Ya, Pak. Iya, yang ini, Pak, yang hadir, peserta ini, peserta kabupaten kota ini. Jadi, Firdaus, kepala SMA, Pak, itu. Lalu ditandatangani. Ya, boleh pilih. Mau yang Toyib SMA Bangun Sejati. Saya seperti ini. Apa Pak? Nama apa? Atau diketik enggak? Diterusin. Ah, tulis tangan ini apa-apa. Asal rapi aja. Bagusnya di garis sedikit supaya apa? Supaya lurus gitu kan? Yang dah siap kebanyakan tulis tangan. Setiap orang di kabupaten masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi ada sekitar 7 orang yang menandatangani komitmen. Bagi aja lah 7 supaya rapi, pas. Diperkirakan tempatnya, diperkirakan sebelah 3 sebelah 4 jadi 7. Kalau kawan saya namanya Pak Darus Min, ini Pak Darus Amin ya. Sekampung Pak? Enggak ya? Enggak. Kalau Bapak kampung di mana? Meranti. Meranti ya, lahir Selat Panjang ya? Biasanya 1-2 Pak. 2. Berapa 7 orang ya? Ah, diperkirakanlah pembagiannya itu supaya rapi. Ya kan enggak apa-apa, udah sudah. Nama-nama di mana?